Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin negara Islam perlu berani menegur dan menyatakan pandangan dalam isu kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Suara pimpinan utama terbabit perlu dibangkitkan bagi menghalang penindasan berterusan yang dilakukan rejim yang kini sudah membunuh lebih 34,000 rakyat negara itu. Perkembangan mutakhir Gaza. Seperti mana pernah saya ungkapkan sebelum ini, yang sangat memprihatinkan ialah kelesuan suara pimpinan negara-negara Islam, hilang upaya dan kekuatan untuk menyatakan sikap yang keras dan tegas, menghentikan kezaliman, penjajahan manusia ke atas manusia. Dan oleh yang demikian, kerakusan kezaliman Zionis Israel berterusan dengan dukungan beberapa negara barat, khususnya Amerika Syarikat. Saya tidak mewakili negara besar, saya mewakili negara yang sederhana dengan kekuatan ekonomi yang sederhana. Tetapi saya tidak boleh lihat kelesuan ini dan mengizinkannya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perkampungan Sunnah Siri ke-9 di Masjid Alwi Kangar. Mengulas lanjut, beliau berkata bagi mengatasi kelesuan itu, perubahan dalam cara pemikiran dan kefahaman umat Islam perlu dilakukan dalam mentafsir bidang ilmu termasuk bidang teknologi.